Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue champion. Liga 1 musim ini akan segera berakhir, tentu Persija pun sudah dikaitkan dengan beberapa pemain yang kabarnya akan didatangkan oleh manajemen Persija untuk menambah kekuatan di skuad Macan Kemayoran musim depan. Ada yang menarik perhatian Jakmania, di mana kabarnya Persija akan mendatangkan penjaga gawang asing, tentu hal ini akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang Persija memanas. Pasalnya saat ini Macan Kemayoran memiliki penjaga gawang sekaligus kapten Persija, yaitu Andritani Ardiasya. Jika manajemen mendatangkan penjaga gawang asing, tentu Andritani akan tersisih dari posisi kiper Persija. Nama Mohammad Taha Santer diberitakan akan segera bergabung ke Persija, dan menjadi penjaga gawang utama Macan Kemayoran. Hal ini semakin diperjelas melalui akun Instagram sang pemain, di mana para petinggi Persija nampak sudah memfollow akun Instagram Mohammad Taha. Tentu banyak Jakmania yang berspekulasi, bahwa sang pemain akan didatangkan untuk menambah kekuatan lini belakang Persija, terutama posisi penjaga gawang. Pasalnya gawang Macan Kemayoran musim ini sangat mudah dibobol oleh tim lawan, tentu Thomas Doll membutuhkan penjaga gawang yang lebih baik dari Andritani. Dan nampaknya manajemen Persija tertarik kepada kiper asal Lebanon ini, karena dia cukup berpengalaman berkompetisi di Asia maupun Eropa. Yang jelas ini masih sekedar rumor, apapun masih bisa terjadi, namun sepertinya memang Persija Jakarta sedang berburu penjaga gawang berkualitas, agar gawang Macan Kemayoran bisa lebih kokoh lagi. Patut kita tunggu, apakah Mohammad Taha akan bergabung ke skuad Macan Kemayoran musim depan, atau ini hanya rumor belaka. Jika manajemen serius mendatangkan Mohammad Taha, sepertinya sang pemain pun akan dengan senang hati bergabung ke skuad Macan Kemayoran, karena Persija merupakan salah satu tim terbesar di Indonesia saat ini.